Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tabel 6.1 daftar pertanyaan halaman 129 PKN kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja, tulislah pertanyaan dan keingintahuan kalian di dalam kolom di bawah ini. Tabel 6.1 daftar pertanyaan. Nah, kita di sini diperintahkan untuk membuat pertanyaan terkait dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin pertanyaan ini dan masukkan ke dalam kolom yang telah disediakan. Di sini terdapat 15 pertanyaan yang dapat kalian salin dan kemudian masukkan ke dalam kolom yang disediakan. 5 juga tidak apa-apa kalian salin. Yang pertama yaitu, apa semangat dan komitmen yang dimiliki para tokoh perumus dasar negara? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa semangat dan komitmen yang menjiwai sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara? Ketiga, apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan? Empat, apa saja komitmen kebangsaan pendiri negara? Kelima, apa semangat kita sebagai calon pendiri negara? Enam, bagaimana proses didirikannya para pendiri negara? 7. Siapa saja pahlawan kebangsaan pendiri negara? 8. Apa semangat dan komitmen yang menjiwai sidang PPKI dalam menetapkan dasar negara? 9. Bagaimana tugas generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara? 10. Bagaimana cara mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara? Kelima, jika ketentuan dan undang-undang dasar negara sudah menyatakan bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat, apa yang mungkin kita lakukan untuk mendukung ketentuan tersebut? 12. Bagaimana pendapatmu tentang komitmen NKRI harga mati ditinjau dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia? 13. Dapatkah kalian gambarkan para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? 14. Bagaimana cara mempertahankan NKRI agar tidak dipengaruhi bangsa asing? 15. Sebutkan cara mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam mempertahankan NKRI. Inilah 15 pertanyaan, 15 daftar pertanyaan terkait dengan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa teman-teman salin 5 saja atau lebih, silakan tergantung keinginan masing-masing. Dan kemudian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di halaman 129. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.